guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Hari ini gua sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Kota Denpasar, dan ini adalah salah satu showroom mobil bekas yang sangat recommended di Kota Denpasar. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mobil Mercedes-Benz GLC 200 AMG tahun 2021. Untuk kuncinya sendiri dia desainnya seperti ini ya, betul-betul mewah banget, dan dia diselimuti warna silver. Jadi keren banget. Untuk di sini ada logo Mercedes-Benz, ada tombol lock, unlock, dan untuk membuka pintu di bagian bagasi belakang. Kalau kita lock dan juga unlock mobilnya, maka untuk di bagian spionnya itu belum auto retract, namun dia memberikan tanda apabila sudah unlock dan lock, yaitu di bagian lampu seinnya. Jadi seinnya sudah LED, dan sekarang kita akan bahas di bagian eksteriornya terlebih dahulu. Jadi untuk di bagian grillnya itu betul-betul futuristik banget ya, keren banget. Nah, untuk di bagian atas ini dia ada emblem Mercedes-Benz, kemudian juga untuk di bagian bawahnya dia ada emblem Mercedes-Benz yang besar juga, ada kamera juga untuk di bagian depannya. Untuk grillnya ini betul-betul keren banget ya, seperti mobil elektrik, dan juga untuk di bagian bumpernya dia ada list berwarna chrome yang memberikan kesan mewah. Nah, untuk di bagian depan sini juga dia itu lampunya sudah full LED, kemudian juga di sini ada DRL yang juga berfungsi sebagai sein, jadi seinnya itu di atas dan bawah tentunya sudah LED. Untuk di depan sini juga dia ada 6 buah sensor parkir, jadi nyaman banget ketika kita memarkirkan mobil ini. Nah, untuk di bagian ban depannya dia menggunakan ban Pirelli dengan profil 25545R20, dia velgnya hanya satu warna saja, pengeremannya tentunya sudah cakram, dan ini bannya besar banget ya. Untuk wipernya sendiri dia sudah model frameless, jadi udah kekinian. Di sini dia sudah ada roof rail juga, dan atapnya full kaca, jadi dia sudah panoramic roof. Nah, untuk di bagian kaca spionnya dia ada list lampu LED, ini untuk menampilkan scene, kemudian juga ada kamera di bagian bawah karena mobil ini sudah dilengkapi 360. Di sini ada footstep ya, menggunakan warna silver, jadi mewah banget. Untuk di bagian handle pintunya dia sudah model tarik dan tentunya sudah keyless, jadi udah canggih banget. Dia sudah smart key di bagian kuncinya. Di sini juga ada list berwarna silver, dan untuk di handle pintu belakang juga dia sudah model tarik dan tentunya sudah keyless juga. Nah, untuk di bagian ban belakang sama seperti yang di depan, menggunakan velg dan juga ban yang sama. Ini sistem pengeremannya tentunya sudah cakram, jadi 4 rodanya sudah cakram, dan tentunya untuk sistem pengereman sudah pakem banget. Untuk membuka tangki bensinnya tidak perlu tuas di depan ya, cukup ditekan aja dari bagian luar sini. Dan untuk di bagian belakang di desainnya seperti ini betul-betul keren banget dan ciri khas dari mobil Mercedes-Benz kekinian. Nah, untuk di bagian atasnya dia sudah ada high stop lamp, tentunya sudah LED, dan kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, di sini dia juga sudah ada wiper, ada logo Mercedes-Benz berwarna chrome. Kemudian untuk di bagian sini ada emblem GLC 200 yang tentunya berwarna chrome juga, dan untuk di bagian bawah sini ada tombol untuk membuka pintu di bagasi belakang yang sudah power back door. Untuk lampu belakangnya dia sudah full LED ya, jadi lampu utama yang merah, kemudian lampu mundur dan scene-nya juga sudah LED. Di sini ada lampu mata kucing dan juga ada 2 buah knalpot serta ada 6 buah sensor parkir. Tapi lubang knalpot yang asli itu hanya ada di bagian bawah ya, sisi sebelah kirinya saja. Dan seperti ini dia bagian kolong dari mobilnya. Oke, untuk di bagian bagasinya sekarang kita akan coba buka. Jadi membuka pintu bagasi belakang bisa melalui kunci ini dan juga ada tuas atau tombolnya di bagian dalam mobilnya. Nah, jadi dia sudah power back door ya, mantep banget, dan membukanya juga cepat. Nah, di sini dia ada handle pintu untuk menutup, kemudian juga ada lampu indikator berwarna merah. Di sini juga ada tombol untuk lock dan juga untuk menutup pintu bagasi belakangnya. Dan kapasitas bagasinya betul-betul luas banget, teman-teman. Ini kita bisa menampung banyak sekali barang ya, bisa menampung 7 buah koper dan juga 3 tas besar. Nah, di sini dia sudah tentunya rata lantai, dan di sini ada material berwarna chrome yang memberikan kesan mewah. Dan kalau kita buka di bagian bawah sini bisa ditaruh untuk sarung mobil dan juga ban serepnya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu interior berwarna kuning, dan ini sudah LED, mantap banget. Ada tombol juga nih untuk melipat jok di bagian roof baris keduanya. Jadi jok depan ini bisa dilipat 50-50 ya. Dan ini betul-betul keren banget, bisa menampung banyak sekali barang. Dan untuk di kacanya dia tampilannya seperti itu, sudah kaca semua ya di bagian atapnya. Nah, sekarang kita akan tutup, dan ini betul-betul cepat banget menutupnya, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu ya. Dan kita langsung bisa mengemudikan mobilnya. Sekarang kita akan bahas di bagian interiornya seperti apa. Jujur ini mobilnya besar banget teman-teman, dan tentunya lebar, maka dari itu fitur kamera 360 betul-betul cocok banget ditaruh di mobil ini.
Dan seperti dia sekilas mobilnya, dan seperti biasa supaya kuncinya tidak hilang, gua taruh di bagian konsol tengah sini. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu di bagian door trimnya. Jadi door trim ini betul-betul mewah banget ya tampilannya. Dia sudah menggunakan material soft touch yang juga desainnya keren banget seperti ini. Di sini udah kulit semua, ada list jahitan asli. Di sini menggunakan material kayu, kemudian juga sudah ada memory seat. Untuk joknya juga sudah elektrik, dan untuk sound systemnya dia sudah Barmaster, jadi udah suaranya mantep banget. Nah, di sini ada central lock, kemudian handle pintu juga dia berwarna silver. Di sini ada pengaturan untuk spion, kemudian juga untuk electric window, dan di sini armrestnya juga sudah kulit dan ada list jahitan asli. Ada lampu indikator juga berwarna merah, ada cup holder, ruang penyimpanan, dan juga tombol untuk membuka pintu bagasi belakang. Nah, di sini dia ada emblem Mercedes-Benz, ada lampunya. Di sini ada pengaturan lumbar ya di bagian joknya. Untuk joknya sendiri dia sudah menggunakan bahan kulit berwarna hitam, dan ini betul-betul kulit premium ya, dan mantep banget desainnya. Untuk di sini juga ada electric parking brake, kemudian juga ada knob putar-putar untuk pengaturan lampu. Di sini ada leveling lampnya juga, ada pengaturan untuk lampu kabut, dan di sini ada tombol start stop engine. Nah, di sini untuk kisi AC-nya itu dia bulat gini ya, jadi sporty banget. Dashboardnya sendiri dia sudah soft touch semua, menggunakan bahan kulit dan ada list jahitan aslinya juga. Sekarang gua akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di dalam mobil ini. Untuk setirnya sendiri dia betul-betul mantap. Di sini ada logo Mercedes-Benz, kemudian juga di sini ada untuk speedometer dan juga cruise control. Di sini ada pengaturan untuk audio control, kemudian juga untuk mengangkat telepon, dan ini materialnya besi ya. Di sini juga ada pedal shift, ada untuk di bagian wiper, dan juga tuas persnelengnya di bagian depan sini. Nah, untuk di bagian sini ada double cup holder, ini bisa ditutup juga ya menggunakan material kayu, jadi mewah banget. Nah, sekarang gua akan langsung menyalakan mesinnya karena ini cukup panas, dan seperti dia tampilan ketika mesinnya dinyalakan. Jadi head unit di bagian tengah dan juga speedometernya sudah full color ya tentunya. Ini betul-betul menarik banget, dan ada indikator apabila pintunya itu masih terbuka. Dan di sini dia ada pengaturannya ya untuk melihat informasi di speedometernya, namun harus kita tutup dulu pintunya. Oke, di sini dia ada trackpad seperti BlackBerry, dan di sini kita bisa melihat beberapa informasi, kemudian juga untuk mengendalikan head unit juga ada di bagian kirinya, betul-betul mantap banget. Nah, untuk di bagian tengah sini dia ada banyak sekali tombol ya, pengaturan AC, kemudian juga di sini ada head unit 10 inch, tentunya sudah full color dan sudah touchscreen. Nah, di sini ada banyak menu ya, ada phone, navigasi, kemudian juga kisi AC-nya dia bulat, jadi sporty banget, berwarna chrome juga. Di sini ada pengaturan AC-nya sudah dual zone, kemudian di sini ada pengaturan untuk ventilasi dan yang lainnya, ada menu juga. Di sini menggunakan material kayu, di sini ada indikator passenger airbag, kemudian juga ada tombol lampu hazard, kemudian juga radio, navigasi, telepon, dan yang lainnya. Nah, di sini menggunakan material kayu ya, bisa dibuka, dia sudah soft opening. Di sini ada pengaturan volume untuk mematikan head unit untuk kamera 360 dan electronic stability control. Di sini ada trackpad juga, ada untuk mematikan otomatis mesin, kemudian juga di sini ada pengaturan untuk di head unitnya. Betul-betul canggih banget ya, ini betul-betul mewah banget, dan seperti laptop nih, bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, untuk di bagian armrest ini bisa dibuka ya, di sini ada laci penyimpanan yang luas banget, juga ada USB untuk ngecas. Laci di sini juga dia sudah soft opening tentunya, ada lampu, dan ini ada tingkatannya atas bawah. Ini kita bisa menampung banyak sekali barang. Dan di bagian door trimnya dia sudah ada ambient light berwarna ungu. Lampunya juga sudah LED, kemudian di sini ada tempat untuk kacamata. Ada berbagai tombol juga untuk pengaturan lampu, lampu baca juga sudah LED, dan di sini ada tuas untuk membuka sunroofnya dan kanvasnya. Nah, di sini ada sun visor, ada vanity mirror, serta sudah ada lampu. Di sisi penumpang depan juga sudah ada sun visor, vanity mirror, serta sudah ada lampu. Dan di sini hand gripnya dia sudah model retract, jadi sudah kekinian. Oke, jadi di bagian atapnya dia full kaca semua ya, mantap banget. Nah, ini kita bisa buka juga kanvasnya, tapi tidak sampai kacanya deh, kanvasnya aja udah cukup terang. Dan sekarang kita akan bahas di bagian belakang. Jadi interior belakangnya itu seperti apa sih? Di depannya kan mewah dan canggih banget ya. Nah, untuk di bagian belakang dia seperti ini, betul-betul mewah juga nih teman-teman, mantap sekali. Untuk di bagian door trimnya juga dia sudah ada ambient light. Di sini materialnya kulit, soft touch semua juga. Di sini material kayu, untuk audionya juga Burmester. Di sini ada tweeternya. Untuk handle pintunya dia sudah menggunakan material silver, dan armrestnya dia juga sudah kulit. Di sini tombolnya dia menggunakan metal ya. Ada lampu indikator, kemudian juga ada cup holder, ruang penyimpanan, serta untuk di bagian joknya itu dia sudah kulit semua. Di sini ada karpet AMG-nya juga. Ada ruang nih untuk menyimpan koran dan yang lainnya. Dan di sini materialnya betul-betul kulit yang premium ya. Di sini bisa kita tarik jadikan armrest, dan juga dapat dua buah cup holder. Ada ruang penyimpanan juga untuk menyimpan uang dan juga menyimpan dompet serta HP. Betul-betul nyaman ya untuk di bagian penumpang belakang. Di sini ada pengaturan untuk AC-nya.
Dan seperti ini dia tampilan dashboard mobilnya ketika dilihat dari belakang, dan juga atapnya itu kaca semua, jadi mewah banget teman-teman. Oke, untuk di bagian belakang dia lampunya tampilannya seperti ini, dia tentunya sudah LED semua ya. Ini betul-betul barnya itu keren banget terlihat, apalagi kalau di malam hari. Plat nomornya juga sudah ada lampu LED berwarna putih, jadi keren banget. Dan untuk di bagian depan dia tampilannya seperti ini, betul-betul mewah banget ya. Dan juga DRL-nya ini bisa berfungsi sebagai scene ketika kita menyalakan lampu scene. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman, sampai jumpa, bye.